Morning guys. Morning. Okay, pagi ni awal-awal lagi kita orang dapat kes kebakaran kilang sabut. Santai. Sebenarnya dia orang nak pergi dulu, kita orang nak backup kan ni. Dah dua kali lah tempat ni guys. Aduh, hai. Tahun lepas sekali, bulan apa hari tu? Bulan 3 lah. Tahun ni bulan 1. Pagi tadi pukul 7 tadi. Aduh, hai. Okay guys, jom kita gerak ke lokasi lah. Kita orang santai dulu sambil tunggu. Jom kita gerak ke lokasi tu. Okay guys, kita dah siap barang semua. Sekarang kita nak gerak ke lokasi. Lihatlah, inilah keadaannya kami di dalam lori untuk pergi operasi mana-mana kes lah. Hari ni kita jalan-jalan naik lori. Lori apa? Lori roti yang bumbung tak ada. Bumbung tak ada guys. Sedih guys. Bocor guys. Kepanasan guys. Minta jangan lupa guys. Okay, hari ni kita ada hilang sekali lagi. Abang Apai. Kita ada Abang Ajin. Kita ada Abang Soleh. Kita ada Abang Yusuf, Pak Imam kita. Ini Watai. Watai legend. Ya, Watlah. Okay guys, jom kita gerak ke lokasi sambil-sambil kita menikmati view pagi-pagi kan. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sas. Saya tutup lah macam ni lah. Baru jumpa button ke bang? Dah. Baru jumpa button ni bang? Okay lah, cukup. Jom, let's go.
Okey, jom. Selamat berehat. Okey, selamat berehat. Okey. Rehatlah, orang penat lagi je. Air dah kurang guys, air dah habis. Habis jambul aku. Sarapan dulu guys. Peace. Okay, peace. Aduh, hai. Terehat sekejap, sarapan dulu. Kita ada nasi lemak, nasi lemak kat sini. Jadi kita sambung kerja balik. Yang boleh aku. Okay guys. Ini satu, satu lagi. Penatan guys. Kita berehat sekejap. Habis. Tinggal sikit lagi. Gambar eh, sekejap. Terus kita payung gambar guys. Ketua habis tu lagi. Okay guys, kita dah habis operasi. Ini kita nak jalan-jalan tengok kawasan, kita buat overhaul. Jom. Habis dah guys. Oh. Hai Jim, layan nampak? Layan nampak? Jim, best tak main air Jim? Senang air. Bekerja di tengah panas, kawasan yang terik. Dugaan anggota bomba kan? Air ni pun sedap minum ni. Air ni pun sedap ni minum ni. Macam mana pun air ni, kalau dah haus, sedap minum ni. Okay, kita ada balik daripada Mutu Sabak. Kenapa ni? Nak balik dah ni. Allah, aku lah. Penatan.
buat kerja hantai-hantai. Hantai. Tengok budak ni, tengok. Hantai. Tengok. Kita main seronok dia main air. Jim. Kena happy. Apa punca kebakaran ni, Jim? Punca kebakaran. Api ya, apa lagi? Punca kebakaran disebabkan mungkin terbakar rokok lah. Rokok kan? Haa, rokok. Punca-punca api lah. Punca-puncanya api kan? Kemungkinan api. Punca-punca mesti api ya. Dan rokok itu yang boleh jadi api. Oh, dia rokok yang api. Okey, dengar tu pegawai penyiasat kita. Itulah kadang-kadang kan. Budak-budak yang kerja kat sini ni, bangla-bangla Nepal ni, dia orang isap rokok. Dia orang main buang je. Mungkin orang ada, dia orang tak perasan kan. Ha, itu kena kan. Tapi pelik lah. Dah 3 kali lah kilang yang terbakar. 2 kali dalam masa 2 tahun. Tahun lepas sekali, tahun ni sekali. Adakah ini konspirasi? Ha, kita tak tahu kan. Okay guys. Gerak. Jumpa lagi. Kejap lagi. Zaz. Tak mana? Tak tahu. 700 meter lah jarak ni. Ya. Yeah, daripada JT mana? Daripada kawasan mana? JT tu. Mulai. Okey, kita ada abang bomba kita daripada bomba 16. Okey, kebakaran berpunca daripada? Daripada masak Maggi lah dengar-dengarnya. Masak Maggi, guys. Balik je lah. Ingatan. Eh, betul. Masak atas bot kena hati-hati. Ah, okey. Hmm. Tadi abang ni pergi kebakaran. Ada panggilan kata bot terbakar. Tapi jauh sangat ya bang? Jauh sangat lah. Itu mungkin maritim lah, maritim. Haa, so kita serah kepada pihak maritim lah untuk settlekan. Sebab apa? 17? 17 batu nautika. 17 batu nautika daripada Malaysia kat sini. Okay guys, jom. Kita gerak. Jumpa lagi kejap lagi. Dah. Ini semua duit ni. Jom lah. Ya. Alhamdulillah. Okay guys, alhamdulillah kita dah habis operasi. Ha, hari ni apa yang kita dapat adalah kerjasama sampai cepat selesai pemadaman. Okay guys, kita jumpa di next video insya-Allah. Jangan lupa ajak kawan-kawan subscribe. Korang bagi komen, like dan share. InsyaAllah ada video-video lagi saya upload. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.